Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Kabar Olahraga. Berikut hasil pekan ketiga Piala Presiden pada hari Minggu 19 Juni 2022. Serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal selanjutnya. Hasil pekan ketiga Piala Presiden pada hari Minggu 19 Juni 2022. PSM Makassar bermain imbang 0-0 versus Persik Kediri. Hasil pertandingan pekan ketiga Piala Presiden lainnya, Persikabo kalah 0-1 versus Arema FC. Jadwal Piala Presiden 2022 pekan ketiga pada hari Senin 20 Juni 2022. Persita Tangerang versus Dewa United pada jam 16.00, live di video dan Indosiar. Bali United versus Persebaya Surabaya pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat, live di video dan Indosiar. Jadwal Piala Presiden pekan ketiga pada hari Selasa, 21 Juni 2022. Persis Solo versus PSIS Semarang pada jam 16.00 live di video dan Indosiar. Bayangkara FC versus Persib Bandung pada jam 20.30 live di video dan Indosiar. Jadwal Piala Presiden pekan ketiga pada hari Rabu 22 Juni 2022. Borneo FC versus Barito Putra pada jam 16.00 live di video dan Indosiar. Rans Nusantara FC versus Persija Jakarta pada jam 20.30 live di video dan Indosiar. Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala Presiden 2022. PSIS Semarang memimpin dengan koleksi 4 poin. Diikuti PSS Sleman dengan koleksi 4 poin. Dan Dewa United dengan koleksi poin 1. Kemudian daftar klasemen sementara grup B dipimpin oleh Barito Putra dengan koleksi 4 poin. Diikuti Borneo FC dengan koleksi 3 poin. Dan Rans Nusantara FC dengan koleksi poin 2. Kemudian daftar klasemen sementara grup C dipimpin oleh Persib Bandung dengan koleksi 4 poin. Diikuti Bayangkara FC dengan koleksi 4 poin. Dan Bali United dengan koleksi poin 1. Kemudian klasemen Piala Presiden Grup D tahun 2022. Arema FC memimpin dengan koleksi 6 poin. Diikuti PSM Makassar dengan koleksi 4 poin. Dan Persik Kediri dengan koleksi poin 4. Berikut daftar top skor sementara Piala Presiden tahun 2022. Carlos Fortes, Anderson Sales, dan Nofri Setiawan memimpin dengan torehan 2 gol. Berikut ini daftar top asis sementara Piala Presiden tahun 2022.